Kapolres Langkat, AKBP Dede Rojudin memimpin apel pengamanan malam tahun baru di lapangan Jana Nuraga Polres Langkat. Apel ini dihadiri Kepala BNN Langkat, Wakapolres, dan Ramil Stabat, dan diikuti ratusan peserta apel. Dalam arahannya, Kapolres meminta agar seluruh personil menjalankan tugas sesuai dengan perintah, menghimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan selalu waspada. Sebagai pengendali kegiatan, Kabak Ops diminta untuk selalu memonitor kegiatan di lapangan maupun yang siaga di markas komando. Dari Langkat Sumatera Utara, tim Tribrata TV, salam Tribrata.